Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil wa alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, salam TV rahimani Allah Ta'ala wa iyakum jami'an. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini ya... Mudah-mudahan para pemirsa yang... E, menyaksikan acara ini... Semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan... Kita akan e, terus ya... Melanjutkan kajian rutin kita... Dan ini saya berharap sebagai satu acara kesayangan kita ya... Karena apapun ceritanya... Al-ulum al-syara'iyah itu muhimmatun jiddan ya... Jadi ilmu syar'i itu sangat berguna dan sangat penting ya... Di kehidupan dunia ini... Tentu menjadi modal besar kita adalah menjadi modal besar kita untuk menuju akhirat ya karena bagaimanapun ceritanya tidak ada orang ini yang bertahan terus di dunia kan satu saat dia akan kembali ya uh, kepada sang maha Pencipta yaitu Allah SWT, ya Oleh karena itu kita mempersiapkan sebaik-baik amalan ya Allah SWT mengatakan Allah di amala Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar Allah menguji siapa yang paling terbaik amalannya. Ha, ah, demikian ikhwati fillah Allah wa Ayyakum jami'an oleh karena itu kita berusaha untuk rajin belajar untuk rajin tafaqquh fid din ilmi agar benar-benar kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ini amalan kita amalan yang terbaik di hadapan Allah SWT. Bagaimana bisa amalan kita itu terbaik kalau kita tidak berilmu kan gitu. Jadi harus dengan ilmu dong maka bisa kita amalan kita itu terbaik. Kita tahu mana halal mana haram mana sunnah mana bid'ah ah, mana itu tauhid mana itu syirik gitu kan. Mana ini boleh mana itu tidak boleh dan seterusnya dan seterusnya. baik Terkait dengan kajian kita, yaitu al-aqidah, syarah al-aqidah al-wasatiyah, pada pertemuan yang lalu itu sudah kita uh, sampaikan bahwa uh, Allahumma azza wa sebagaimana disampaikan oleh uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Belum mengutip firman Allah azza wa yang terdapat di dalam uh, surah Al-Baqarah ayat 255 uh, yang sering kita sebut dengan ayat kursi gitu ya Allahul ilaha illa huwal itu bisa kita lihat Uh, di dalam surah al-Baqarah ya. 255 itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Jadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyu qayyum Allah yang tidak ada ilah. Yang berhak diibadahi dengan benar. Kecuali hanya dia. Al-hayyu al-qayyum yang maha hidup. Yang maha menegakkan. Ya. Itu sudah kita. Uh, apa namanya ini. Sudah kita bahas lah ya. Maksud saya bahwa itu dulu. Uh, apa namanya ini awal-awal ya pembahasan kita sehingga kita sampai di halaman 108 ini maksudnya awal-awalnya di situ dulu sehingga kita berhenti di halaman 108 dan sudah hampir pun 109 tapi masih satu paragraf ya. Jadi sudah kita sampaikan waktu itu bahwa Allahu la ilaha hayyul qayyum dalam surah uh, Al-Baqarah ini 255 yang kita sebut dengan surah uh, apa? Al-Baqarah atau kita kenal dengan ayat kursi maksud saya. Ini kita sudah tegaskan bahwa di sana ada nama-nama Allah dan juga sifatnya karena setiap nama itu mengandung sifat ya. Seperti di antara nama-nama yang disebutkan ya di sini adalah seperti umpamanya Al Hayyu. Ya, ini merupakan nama-nama Allah Subhanahu Al Hayyu, salah satu nama dari nama-nama Allah. Artinya apa? Dzul Hayati Al Kamilah. Itu zat yang memiliki kehidupan yang sempurna, zat yang memiliki kehidupan yang sempurna dan tidak dihalui dengan tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa kalau kita katakan Allah ada semenjak zaman azali gitu. Enggak ada ceritanya Allah itu didahului dengan tidak ada, berbeda dengan kita kan. Kita lahir tahun 2000, tahun 2000 umpamanya. Tahun 1999 di mana kita? Ya enggak ada. Gitu kan. Kita didahului oleh tidak ada dan nanti akan berakhir gitu. Ada satu titik ada satu masa dan ada satu waktu kita akan berpindah ya e, dari dunia ke alam barzakh. Ini semua akan dialami oleh manusia, suka nggak suka, mau nggak mau, suatu saat kita pun akan mengalami hal itu. Kecuali Allah yang Maha Hidup. Ya. Jadi namanya Al Hayyu, zat yang Maha Hidup. Kemudian Al Qayyum. Ya. Al Qayyum artinya ada annahul qa'im bi nafsi. Allah menegakkan dengan dirinya. Allah tegak dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi tidak seperti kita, kita ini bisa uh, begini, kita bisa berdiri lah, kita bisa beraktivitas lah, kita bisa begini. Ini karena dibantu. Ya, karena dibantu oleh Allah Subhanahu Kemudian juga ada bantuan-bantuan makhluk yang lain kan. Karena kita disebut dengan makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri gitu kan. Coba lah kita hidup di hutan sendiri gitu. Yang pertama kita akan bosan gak ada teman gitu kan. Yang kedua kita untuk mencari makanan dan minuman gimana susahnya minta ampun gitu kan. Belum lagi menahankan kesendirian belum lagi menahankan kesepian dan seterusnya dan seterusnya gitu kan, jadi maksud saya bahwa kita ini nggak bisa hidup sendiri harus uh, berteman dan kita memang uh, namanya manusia kan pastilah ya uh, menginginkan uh, lingkungan ya melingkung menginginkan uh, ada sekelompok orang yang bersama dirinya begitu. Jadi tapi berbeda dengan Allah al-Qayyum yang men maha menegakkan dengan dirinya sendiri ya ini sudah kita sampaikan juga pada waktu itu. Kemudian di antara uh, apa namanya ini, uh, di antara yang sudah kita bahas pada waktu itu juga bahwa uh, la ta'khuduhu khuduhu sinatu wala naum. Ya, la ta'khuduhu khuduhu sinatu wala naum. Ini kan merupakan lanjutan daripada ayat kursi yang kita bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul al qayyum, huwal hayyul al qayyum, la ta'khuduhu khuduhu sinatu wala naum. Kan itu. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah disentuh oleh oleh rasa ngantuk dan juga tidak tidur. Jadi ini penapian. Penapian dari Allah SWT yang menetapkan sifat lawannya. Yang menetapkan lawan daripada kata ngantuk dan tidur. Berarti Allah SWT maha terjaga kan. Tidak pernah-pernah tidak tidur Allah SWT. Makanya Allah SWT bisa mengawasi semua makhluknya. Ya? Karena Allah SWT tidak ditimpa oleh rasa ngantuk apalagi apalagi tidur ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ee, pada pertemuan yang kemarin sudah kita sampaikan la ta'khuduhu sinatu wa Allah Subhanahu tidak disentuh oleh rasa ngantuk dan juga tidak tidur. Kenapa? Kamalul hayati wal quyumiyah karena kesempurnaan kehidupan Allah dan quyumiyah dan tegaknya Allah Subhanahu dengan sendirinya. Kesempurnaan itu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Allah Maha sempurna kehidupannya hidupnya Allah tidak sama seperti hidup makhluk. Dan Allah SWT, al kuyumi al-quyumiyah. Al-quyumiyah itu artinya mampu menegakkan dengan diri sendiri. Karena Allah SWT, dari kesempurnaan hidupnya Allah tidak butuh kepada tidur. Enggak butuh Allah dengan tidur. Kenapa? Karena Allah maha hidup. Kenapa? Karena, Karena tidur itu akhul maut. gitu kan? Tidur itu sendiri adalah saudara pada saudara daripada kematian. Wa min kamali quyumiyatihi alla yanam. Dan di antara kesempurnaan quyumiyah. Quyumiyah itu artinya Allah SWT tegak dengan dirinya sendiri. Alla yanam tidak tidur. Kenapa? Li anna nawma inna mayahtaju ilaihi al-makhlukat al-hayyah. Karena tidur itu pada asalnya dibutuhkan oleh makhluk-makhluk hidup. Li Linaksia karena kurangnya makhluk hidup tersebut. Li anna ha tahtaju ila nawm min ajil istirahati min ta'abin sabaka. Wa isti'adatil quwati li amalil mustaqbal. Karena memang Makhluk hidup itu butuh kepada tidur untuk apa? Dalam rangka untuk istirahat dari kelelahan dan untuk mengumpulkan kembali kekuatan untuk bekerja di waktu yang akan datang gitu. Bukankah manusia ini kan kalau malam tidur? Kenapa dia tidur malam? Udah capek siangnya dia bekerja. Kenapa juga dia tidur? Karena besok persiapkan untuk kerja berikutnya. Kan begitu. Kehidupan ini kan apa ya? ibarat roda kata orang berputar begitu begitu aja jadi rutinitas rutinitas yang terkadang membuat orang bosan maka ada istilah orang kita harus keluar dari rutinitas ah gitu kan sebenarnya untuk kita bisa keluar dari rutinitas yaitu ibadah gitu ya. dengan cara ibadah kalau dengan kita ibadah maka kita kembali menjadi nasyid itu kembali menjadi semangat lagi makanya orang yang sholat subuh rajin dengan orang nggak sholat maka di pagi harinya justru akan berbeda. Oh Pak Ustadz dua-duanya segar kok ini mandi subuh. Ini mandi waktu subuh pagi hari karena dia bawa kerja. Ini mandi juga karena tadi mau sholat. Akan ah, perbedaan mungkin setelah zohir mungkin kita lihat sama gitu kan. Tapi secara ketenangan batin ya. Ketenangan batin ya ini tentu akan lebih tenang yang namanya orang yang melaksanakan ibadah. Dan itu dijamin kehidupannya oleh Allah SWT. Jadi ini bukan perkara mudah sesungguhnya kecuali mereka-mereka mereka yang diberikan topik oleh Allah Subhanahu Jadi intinya bahwa disampaikan Allah Subhanahu itu tidak ditimpa oleh rasa ngantuk apalagi tidur dan ahlul jannah pun itu mereka nggak tidur gitu. Jadi ahlul jannah nggak tidur. Ya, nggak tidur nggak lapar gitu. Kenapa mereka nggak tidur? Karena kamalul hayah karena kehidupan mereka itu sempurna gitu. Kenapa di dunia ini manusia masih tidur? Karena kehidupan mereka tidak tidur, eh, tidak sempurna. Dan di sorga nggak ada lapar, tapi kenapa mereka banyak makan, banyak minum dalam rangka bertaladut namanya, bertaladut hanya berlezat-lezat saja, bukan dalam rangka untuk uh, apa ya supaya kenyang gitu. Kalau manusia hari ini kan di dunia ini kebanyakan orang makan kan uh, untuk kenyang gitu. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang kehidupannya secara ekonomi luar biasa, kadang-kadang mereka makan. Ya bukan untuk ini lagi. Karena memang senantiasa mereka kenyang gitu kan. Hanya mungkin nyicipi aja gitu. Untuk apa saja. Sekedar untuk nyicipi atau apa. Bukan untuk kita seperti masyarakat yang kurang mampu. Yang memang makannya itu ya untuk kenyang gitu. Seperti kita lah ya. Makannya untuk kenyang gitu. Dalam pengertian tidak hanya sekedar bertaladut gitu ya. Tapi kalau ahlul jannah. Masya Allah. Karena kehidupan mereka sempurna. Uh, mereka tidak tidur dan juga mereka nggak enggak lapar ya. Kenapa? Karena memang nikmat segitu sangat sempurna dan walaupun mereka makan dalam rangka berkelabut saja, berlezat-lezat saja, tidak ada yang lain ya. Ini sebenarnya uh, apa, uh, kajian kita yang lalu dan terakhir perlu saya sampaikan agar ini nyambung ya dengan pembahasan kita yang berikutnya. Kalau dikatakan, lakin lauqa kalau ada yang mengatakan, pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas. Anau insan kamalun. Tidur bagi manusia itu adalah sebuah sebuah kesempurnaan. Oleh karena itu wali hada idalam yanam al insan Kalau ada seorang manusia yang nggak bisa tidur maka dianggap dia sakit. Karena ada istilah orang insomnia ya insomnia itu artinya susah tidur nggak bisa tidur gitu. Yang waktunya tidur pun jam-jam tidur dia nggak tidur gitu. Biasanya orang kan ya mungkin orang bisa begadang lah sampai tengah malam gitu kan masih sampai dini hari jam 2 gitu kan oleh jam 3, jam 4 mendekati subuh orang akan umumnya orang gitu kan. Itu akan ditimpa oleh rasa ngantuk. Maka supir-supir truk ya, supir-supir bus itu juga kalau sudah jam-jam segitu mungkin ada gantian dengan supir yang sudah istirahat atau dia istirahat dulu untuk ngopi-ngopi untuk untuk uh, apa namanya nih uh, kembali untuk melunturkan otot-otot yang sudah tegang umpamanya gitu kan karena sudah lama beraktivitas gitu ya. Kan. Jadi sampai begitu bahwa memang uh, manusia kalau nggak tidur justru itu sebuah kekurangan bagi manusia gitu kan. Nah, maka kita katakan pada pertemuan yang lalu juga sudah sampaikan, kalau akli pilih insan kamalun, ya seperti makan pada manusia itu sebuah kesempurnaan. Walau lam kalau dia nggak bisa makan dia juga dia nggak sakit. Lakin huwa kamalun min wajihin, wa min wajihin akhir. Tapi makannya manusia itu dari satu sisi dia kesempurnaan, tapi dari sisi yang lain dia kekurangan. Kamalun lidalalatihi ala sihatil badan wa istiqamatihi. Dia sempurna karena lidalalah. Karena menunjukkan ala sihatil badan. Sehatnya badannya. Wa istiqamati dan keistiqamahannya. Ya. Wa naqsun li badana muhtajun ilaihi. Dan satu sisi makan itu juga sebuah kekurangan. Kenapa? Karena badan butuh kepada makan tersebut. Wahwa fil haqiqati naqsun itu sebuah kekurangan. Kalau orang nggak nggak makan makan, tapi dia kuat, sehat walafiat kan mantap itu. Masalahnya yang, yang dianggap sakit tadi, kalau orang nggak makan, lemas, sakit gitu kan. Nah ini baru orang yang nggak kuat. Tapi kalau dia nggak makan, kuat aja nggak ada berubah gitu kan. Malahan masa makin bagus gitu, itu bagus. Justru itu kesempurnaan baginya kan. Nah, ikhwan tibillah Allah ta'ala wa iyakum jamin nanti kita akan lanjutkan ya karena ini saya lihat agak penting jadi supaya kita kembali nanti akan melanjutkan setelah ini kita lanjutkan kajian baru kita pada pertemuan ini jangan kemana-mana bertahan terus di salam tv sahabat keluarga muslim Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi intinya bahwa kalau bagi makhluk ya itu terkadang itu sebuah kesempurnaan justru gitu kan. Dia bisa makan, bisa tidur, ini justru kesempurnaan. Tapi bagaimana dengan sang khalik? kita lihat ini akan kita bahas, ini akan kita lanjutkan kajian kita ini. Qala muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan al-imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Idan oleh karena itu Laisa kullu kamalin. Ya, laisa kullu kamalin nisbiyyin binisbati lil makhluq yakunu kamalan lil Oleh karena itu tidaklah semua kesempurnaan yang relatif binisbati lil makhluq terkait dengan makhluk, bukanlah semua kesempurnaan yang relatif yang terkait dengan makhluk yakunu kamalan lil itu juga menjadi kesempurnaan bagi sang khaliq yaitu Allah Subhanahu wa Jadi nggak bisa kita Mengeneralisir gitu. Kalau inilah kesempurnaan bagi makhluk. Tentu ini juga menjadi kesempurnaan bagi sang khalik. Tidak. Nah gitu kan. Jadi tidaklah semua kesempurnaan yang relatif. Yang terkait dengan manusia. Atau dengan makhluk. Itu menjadi kesempurnaan bagi sang khalik. Tidur itu saja pun. Terkadang itu satu sisi oke. Okay, itu merupakan tobiat. Dan uh, bentuk apa ya. Sangat manusiawi sekali. Dan itu kesempurnaan dari manusia. Dia tidur gitu kan. Bisa tidur. Karena kalau nggak tidur juga bermasalah gitu. Tapi ada kadang-kadang gara-gara tidur jadi masalah gitu kan. Ada waktu-waktu tertentu jadi kesempurnaannya juga sifatnya nisbi gitu. Relatif. Kalau lagi dia nyetir mobil, lagi dia bekerja tidur kan juga nggak tepat juga gitu. Jadi tidurnya juga relatif, tidurnya pada waktunya. Nah itu juga kan. Jadi tidak setiap saat juga dia bisa tidur gitu. Dari sebenarnya kalau dari dalam dari sisi makhluk saja ini kan masih dianggap relatif gitu. Maksudnya relatif bagaimana? Dilihat kondisi tertentu saja dia dianggap ini sebagai kesempurnaan. Ya oke okay lah kalau tidur dia malam waktu yang istirahat memang gitu kan. Cocok gitu. Tapi kalau tidur dia siang di waktu kerja di siang hari umpamanya. Atau tidur di pagi hari yang justru itu nggak uh, menyehatkan dari sisi kedokteran gitu kan. Apalagi dari... Uh, sunnah Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam... Nggak dianjurkan kita untuk tidur di pagi hari... Kecuali memang sakit itu soal lainnya... Tapi kalau normal-normal aja... Nggak boleh kita tidur... Bahkan itu dari sisi medis juga... Bermasalah gitu kan... Apalagi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam... Jadi itu juga relatif bagi manusia... Apalagi sang apalagi kepada sang khalik yaitu Allah azza kamalin fil khalik yakunu fil makhluk. Sebagaimana juga tidaklah semua yang sempurna pada sang khalik itu menjadi kesempurnaan juga seperti bagi makhluk. Jadi nggak bisa kita katakan, oh ini kesempurnaan bagi makhluk, ini kesempurnaan bagi Allah nggak bisa. Atau sebaliknya, ini kesempurnaan bagi Allah, bagi sang khalik ini juga menjadi kesempurnaan bagi sang makhluk. Tidak. Tabakkur kamalun fil khalik. Tabakur itu artinya tidak menikah. Ya, tidak menikah kamalun fil itu kesempurnaan bagi sang kholik, tapi naqsun fil makhluk itu merupakan kekurangan dalam makhluk kalau dari sisi makhluk ini kekurangan orang nggak menikah itu ya zaman kita sekarang lah itu kan menjadi satu aib kan ya orang menikah udah udah menikah pun dia nggak punya anak justru juga itu masih disorot orang juga gitu kan Ah gitu. Apalagi nggak menikah gitu. Itu menjadi kadang-kadang menjadi bulian, menjadi ejekan meskipun ya nggak boleh dalam Islam kan istilah orang panglatu, panglima lajang tua. Ada juga istilahan uh, perawan tua gitu dan seterusnya dan seterusnya gitu kan. Nah itu juga apa ya? Jadi menikah itu justru kesempurnaan. Sementara bagi sang khalik itu justru kekurangan. Jadi kan nggak bisa ini kita kita apakan ya? Oh ini kesempurnaan bagi makhluk menikah. Bagi Allah tentu kesempurnaan juga. Tidak demikian. Nah, gitu ya. Wal fil makhluk. Makan, minum, tidur itu kesempurnaan bagi makhluk. Naksun fil khaliq itu kekurangan sama sang khaliq. Jadi Allah tidak tidur, tidak makan dan tidak minum. Walihada qala Allah taala nafsih oleh karena itu Allah azza wa berfirman tentang dirinya wa huwa yud'imu wa la yud'am dan Allah yang memberi makan dan Allah tidak diberi makan surah al-an'am ayat yang ke-14. Jelas ya? Kalau tidak tidur mana dalilnya? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dalam surah Al-Baqarah 255 ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul al qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul al qayyum. Al hayyul al, al qayyum. Ini juga wa huwa yut'imu wala yut'am. Allah diberi Allah memberi makan dan tidak diberi makan. Ini kesempurnaan. Tapi bagi makhluk kan justru kekurangan kan. Ah demikian. Jadi enggak bisa kita uh, apa ya me, Me, menyamaratakan gitu kira-kira. Jadi kalau ini kesempurnaan bagi bagi makhluk, justru kesempurnaan bagi sang kholik tidak demikian, tidak bisa ya. Jadi semuanya harus butuh dalil gitu. Mana yang sifat-sifat yang ditolak yang nggak bisa ya, dan mana sifat-sifat yang berterima. Baik, kita lanjutkan Ikhwan fillah anzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa dan uh, firman uh, Allah Subhanahu wa yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah ayat, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lahu kata lahu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin khabarun muqaddam. Lahu itu merupakan khabar muqaddam. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah khobar, ada mubtada, ada mudhofun ilaih, ada maf'ulun bih, ada naibul fa'il ada munada ya ada juga uh, jar majur, ada Zorof dan seterusnya dan seterusnya ini bahasa lah bahasa saja. Jadi dari sisi grammarnya, atau susunan uh, katanya seperti kita di bahasa Indonesia ada SPOK ya subjek predikat objek itu. Nah, ini lahu itu khabar muqaddamnya gitu. Khabar muqaddamnya. Artinya apa? Kalau kita apakan predikatnya dulu baru objeknya, baru subjeknya. Ah gitu kira ya. Jadi kan sebenarnya subjek dulu kan subjek predikat objek gitu. Tapi ini E, predikatnya dulu baru di objek baru subjeknya. Baik, muqaddam, ma mubtada muakhar, sementara ma itu mubtada muakhar. Fa bil hasrun, maka di dalam e, kalimat ini ada pembatasan. Bagaimana pembatasannya? Tariquhu taqdim ma haqqu ta'khir. Yaitu apa? Caranya adalah mendahulukan yang haknya diakhirkan. Jadi yang semestinya didahulukan dia diakhirkan. Ah gitu. Mestinya mubtada dulu baru khobar begitu susunannya. Mubtada baru khobar. Ya. Tapi sekarang ini apa? Khobar dan mubtada gitu. Seharusnya kan subjek dulu baru predikat. Ya, ini predikat dulu baru subjek. Contoh, ya. Ayah pergi ke pasar. Berarti kan ayah pergi gitu kan. Ya. Kalau ini dibalik, pergi ayah ke pasar gitu kira-kira ya. Jadi eh, apa namanya? ini? pembalikan ini maksudnya apa? maksudnya kalau dalam bahasa Arab ya, saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan hasrun, artinya pembatasan. Bahwa yang memiliki itu hanyalah Allah SWT. Jadi, lahu fis wa Milih Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jasad kita ini milih Allah. Ruh kita ini milih Allah. Semuanya milih Allah SWT. Kepemilikan Allah itu mutlak kok. Sementara kepemilikan kita itu muqayyad diikat diikat dengan waktu diikat dengan kekuasaan diikat dengan eh, apa namanya ini, kepemilikan dan seterusnya dan seterusnya berapa lama sih kita memiliki harta ini nggak lama setelah kita meninggal dunia kemana coba harta kita jadi ya, bagi-bagi orang menjadi warisan ada yang mungkin dirampok orang dan seterusnya dan seterusnya gitu kan jadi penuh dengan keterbatasan 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 jadi dalam bahasa arab dia lahuma itu Ma itu justru mau gitu. Lahu itu e, jar, apa namanya jarma kita sebut dengan khobar muqaddam. Nah gitu khobar jumlah di sini. Lahu ma pisamawati. Jadi sebenarnya kalimatnya ma lahu ya ma lahu pisam, ma lahu wal ard. Begitu kira-kira apa namanya ini susunan ininya. Tapi Allah SWT menghendaki yang lain. Karena ini sudah ditetapkan seperti ini. Tentu gitu, kita imani. Jadi mestinya bahwa diakhirkan dia. Ya, milih Allah yang apa yang ada di langit dan di bumi. Ah gitu. Apa yang ada di langit dan bumi milih Allah. Tapi ini enggak. Milih Allah lah. Ah dibedakan dia ya. Jadi kalau kita mengartikan pun dari sisi bedanya. Milih Allah lah, lahu. Milih Allah semuanya, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Jadi dengan demikian disebut hasrun pembatasan ya. Pembatasan kepemilikan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Dan dia khobar. lahu itu khobar allamu hadihi lil, lil mulk allam lahu itu la itu menunjukkan lil mulk. kepemilikan milkun tam kepemilikan yang sempurna biduni muaridin tanpa ada orang yang tanpa ada yang muarid tanpa ada yang menantang tanpa ada yang uh, apa namanya ini membantah gitu ini semuanya milik Allah apa yang enggak milik Allah Ya bumi ini bumi Allah, langit ini langit Allah, ya laut laut Allah, gunung gunung Allah, apa lagi? Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kan kalau kita lihat dalam Al Baqarah itu juga, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Sungguhnya kita ini milik Allah dan sungguhnya pun kita akan kembali kepada Allah SWT. Semuanya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi milik Allah itu kepemilikan Allah kepemilikan yang sempurna tanpa ada yang membantah tanpa ada yang me, uh, apa namanya ini uh, uh, menghalangi dan tidak ada yang dan tidak ada yang uh, membantah ya. Mapis samawat milik Allah apa yang ada di di langit. Minal wal jannati wa ghairi dhalika memalana dari malaikat malaikat itu milik Allah malaikat malaikat Allah dan sorga dan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak kita kita ketahui. Banyak kan makhluk Allah Allah yang ada di langit sana kita nggak tahu apa saja yang ada di sana. Yang kita tahu ya sorga neraka ya sorga ya malaikat gitu itu tahulah kita. Tapi kita yang lain-lain lagi kita tidak tahu. Wafil fil ard ya wa ma fil ard dan apa yang ada di bumi juga milik Allah. Minal makhluqati kulliha dari semua makhluk-makhluk yang ada. Al hayawan, hewan-hewan minha wa ghairil hayawan, baik hewan maupun yang tidak hewan. Artinya yang hewan ya termasuk tumbuh-tumbuhan, air segala macam ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dan firman Allah, as-samawat tufidu anna samawati adidatun. Kata Allah, kata firman Allah ini as-samawat ini menunjukkan memberi faedah bahwa langit itu berbilang. Bahwa langit itu as-samawat ini kan bentuk jamak ya, bentuk plural menunjukkan adidatun bahwa langit itu banyak dan dan dia seperti itu memang. ala Al Quran telah menjelaskan bahwa langit itu ada tujuh. Firman Allah wa dalam surah Al Muminun ayat yang ke 86 puluh enam. Muhammad siapa yang memiliki langit tujuh lapis langit dan siapa pula yang memiliki arash yang al aldim yang sangat besar. Al Muminun. Ini menunjukkan sabak ada tujuh lapis. Wal araduna al-Quran ila anha sab'un. Bumi-bumi juga disyaratkan oleh Al-Quran bahwa ada juga tujuh. Jadi bumi juga disyaratkan oleh Al-Quran ada ada tujuh. Ya. Dalam surah At-Tolak, ya, Allah SWT menjelaskan hal itu. Wasarrahat biha as-sunnah. Ya. Wal araduna al-Quran ila <tuh> anha sab'un. Al-Quran mengisyaratkan bahwa bumi juga ada tujuh lapis. Bidunita tasrih tapi tanpa 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 bidunitas tasrih tidak secara langsung ya wa sarahat biha tapi sunnah menjelaskan secara langsung tujuh qala Allah taala Allahu azza wa jalla firman Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al ardh mithlahun Allah lah yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan dari bumi mislahunna seperti itu juga. Jadi Alquran tidak secara menyebut tujuh ya tapi mithlahun seperti itu juga. Artinya seperti langit itu juga. Berarti kan tujuh. Sebagaimana langit tujuh juga Allah menciptakan tujuh lapis bumi dalam surah at talak Tapi mistiluhun nafil adat duna sifat. Seperti bumi itu seperti langit, ya di dalam jumlahnya bukan sifatnya. Tentu sifat-sifat bumi dengan langit beda. Tapi dari sisi jumlah lapisannya tujuh gitu ya. Wafisunatil Nabiyyu alaihi salatu di dalam sunnah Nabi saw bersabda, Man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawaqahu Allah bihi yawmal qiyamati min sab'i aradin. Nah, ini jelas dia. Kata-kata sab'i aradin. Dalam surah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a shibran." Siapa yang mengambil satu jengkal minal ardi dari bumi zulman karena kezaliman, artinya patok ya, pembatas ladang, pembatas sawah digesernya atau diambilnya hak orang lain secara kezaliman tawaqahu <tuh> bihi <tuh> tawaqahu bihi yaumil al qiyamah Allah akan mengalungkan kepadanya pada hari kiamat min sab'i aradin daripada tujuh lapis lang, tujuh lapis bumi. Jadi yang menjadi saksi bahasa kita di sini apa? Sab'i aradin, tujuh uh, lapis bumi. Jadi Allah Subhanahu wa memiliki semuanya nih. Tujuh lapis langit Allah miliki. Tujuh lapis bumi juga Allah yang miliki. Jadi kepemilikan Allah ini sangat luas dan sangat sempurna. Ya. Dan di sini hadis ini juga menunjukkan larangan kita berbuat zalim dan ancaman orang yang melakukan perbuatan kezaliman Allah akan kalungkan kepadanya tujuh lapis la bumi. Jadi orang yang menzolimi ya barangkali ya di masyarakat kita barangkali ada yang ladangnya berdekatan ya sawahnya berdekatan lalu ada yang barangkali yang coba menggeser gitu kan patoknya ataupun batasannya nah, ini walaupun sedikit dia akan diganjar nanti dengan dosa yang besar apa Allah kalungkan kepadanya tujuh lapis langit eh tujuh lapis bumi bagaimana beratnya itu ya Allah alam bagaimana beratnya tujuh lapis tujuh lapis bumi jadi menjadi saksi bahasannya bahwasanya kemilikan Allah itu luar biasa ya sangat luas Tujuh lapis langit Allah miliki, tujuh lapis bumi juga Allah yang miliki. Nanti selengkapnya kita akan jelaskan lagi. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fila azani Allah Ta'ala wa iyaakum jami'an. Wa qawluhu dan perkataan Allah wa SWT yang dikutip oleh Syekhul Islam bin Taimiyah. Man dhal ladhi yashba'u indahu illa bi bi'ithnih. Siapa yang siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan idinnya. Ya, man dhal ladhi yashba'u. Siapa bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Tidak ada. Illa bi bi'ithnihi kecuali dengan idin Allah. Ya, man da ismu istifham. Ya, man di sini isim istifham, man dan dha. Ya, man dan dha ini isim ismu istifhamin. Au naqul man ismu istifham wa Atau kita sebut saja man itu isim istifham, dha itu mulgha. Mulgha artinya tidak punya amal. Artinya dianggap satu kesatuan antara man dan dha. Jadi madza artinya satu kesatuan, ya. Walasihu walayasihu isman mausulan timisli hada tarkib dan tidak sah kita katakan da itu sebagai isim mausul di dalam bentuk susunan kalimat seperti ini. Jadi intinya bahwa man dan da ini dianggap satu kalimat dan tidak sah kita katakan man itu istifham, da itu jadi apa namanya ini isim mausul enggak. Di sini da ini tidak berfungsi. Jadi dianggap dia menyatu dengan man. Jadi man dan za da ini satu kalimat. Jadi man da, dianggap ini kode duanya adalah istimisti fam. Li'annahu yakunu ma'nal jumlah karena kalau kita katakanlah za ini sebagai isim mausul kan isim mausul itu kembali ke alladhi kan. Maka jadi jumlahnya itu manil ladzi alladzi ah wa yastaqim. Dan itu enggak benar, enggak mungkin kan. Man kan manza dan itu kita berubah ke alladhi karena isim mausul gitu kan. Man man alladhi alladhi gitu jadinya. Man alladhi alladhi kan enggak mungkin. Mana ada man alladhi alladhi dalam bahasa Arab enggak ada dua kali alladhi alladhi gitu. Jadi intinya bahwa man dha itu isim isim istifham gitu aja ya. Isim istifham. Taib. Wa qauluhu dan firman Allah, man dhal ladzi yashfa'u indahu. Siapa yang bisa memberikan manfaat di sisinya, di sisi Allah? Asy-syafa'atu bil lughah. Syafaat dalam tinjauan bahasa atau secara bahasa ja'alul witri syafa'an menjadikan yang ganjil menjadi genap. Jadi syafa'ah itu asal katanya adalah syafa ah, syafa'an itu artinya genap. Kenapa menjadikan yang ganjil menjadi genap? Karena orang yang meminta syafaat ah kepada seseorang. Berarti kan dia satu yang meminta yang diminta. Jadi dua kan? Nah gitu dia. Jadi orang yang meminta. al wal gitu ya wal mas'ul yang menanya dan yang ditanya yang meminta dan yang diminta jadi kan dua orang dia itu makanya dia disebut dengan syafa'at ataupun syafa'an yaitu genap ya, ya. Allah taala Allah berfirman wal dan demi genap dan demi ganjil dalam surah dalam surah al-fajar ayat yang ketiga jadi Allah bersumpah di sini demi genap dan ganjil wal ya demi genap dan demi ganjil atau istilah orang witir gitu ya. Witir kan artinya ganjil. Wa fil istilah adapun dalam istilah makna syafaat itu apa? Hiya tawassul lil yaitu menjadi perantara bagi orang lain. Bijal bi manfaatin aw daf'i untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak untuk menolak bahaya. Jadi kan begitu syafaat. Contoh. Jadi kalau kita umpamanya kita ingin melamar satu pekerjaan. Kita prakteknya dunia gitu ya. Ada kita ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan tentu kita akan mencari orang atau kenalan kita istilah orang atau orang dalam ya sehingga membantu kita ini yang disebut dengan yang disebut dengan asyapi yang memberikan syafaat yang menjadi perantara antara kita dan pimpinan perusahaan itu gitu atau dengan direkturnya atau dengan bagian penerimaan karyawan gitu dialah yang akan membantu kita dia akan mungkin memberikan semacam rekomendasi gitu kan bahwa kita ini layak diterima, kita ini memang kompeten, kita ini memang berkualitas, kita ini memang bisa bekerja dengan baik dan seterusnya dan seterusnya gitu. Jadi orang ini disebut dengan uh, apa ya, dengan syafiq. Ah, yang memberi syafaat. Ah gitu ya. Jadi apa namanya ini tawasud kan, itu menjadi perantara gitu. Baik untuk memperoleh manfaat atau untuk menolak madarat. Ya seperti orang yang mau dikeluarkan dari perusahaan umpamanya. Kita udah dapat SP3 umpamanya. Tapi demikian pun kita tidak menyerah gitu kan. Kita mencari orang atau mencari orang yang bisa berbicara dengan atasan kita agar kita tidak dipecat umpamanya. itu juga termasuk syafaat ya. Syafaatun Nabi S.A.W. li ahli al an yuqadha. bainahum. Pemastaran sebagai contoh syafaat itu syafaatun Nabi S.A.W. syafaatnya Nabi li ahli al kepada manusia yang ada waktu di mokif artinya di, di tempat pemberhentian yaitu di padang mahsyar karena manusia akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa semua dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir nanti akan dikumpulkan di mana di mokif atau di padang mahsyar apa syafaat nabi syafaat nabi untuk mereka an yuqadha agar Allah memutuskan di antara mereka karena waktu itu suasana sangat genting dan sulit. Matahari didekatkan satu atau dua mil. Satu mil itu 1,6 kilometer. lebih kurang jadi lebih kurang 3, kilo atau lebih tiga setengah km gitu. Dekatnya matahari dengan kita. Maka manusia pun berkeringat semuanya. Ada yang berkeringat sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai mulutnya gitu. Tergantung amalannya di dunia ini. Kalau dia orang soleh mungkin dia akan mendapatkan kebaikan bahkan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Karena di hari itu sangat panas. Ya. Hadihi syafa'atun bidaf'i madarrah. Ini syafa'at bertujuan untuk menolak bahaya. Karena kan manusia berkeringat. Manusia nggak akan selesai-selesai gitu-gitu aja. Karena Allah SWT tidak memutuskan apapun. Kecuali nanti setelah Nabi SAW sujud di bawah arash. Dan memohon kepada Allah agar Allah SWT memutuskan semua makhluk-makhluk. ya Memutuskan hukuman mereka. Ah, demikian. Wa syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam dan syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli jannah kepada penduduk sorga. An yadukuluha bijalbi manfa'ah. Ya agar mereka masuk ke dalam sorga. Ini menunjukkan uh, men, ingin apa namanya, mendapatkan ya manfaat. Jadi kalau syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi untuk uh, penduduk padang Mahsyar agar uh, mereka diputuskan atau di uh, apa namanya diadili oleh Allah ini syafaat yang berarti untuk menolak mudarat. Nah gitu kan, menolak bahaya karena manusia akan semakin lama di padang Mahsyar semakin semakin kepanasan karena matahari sangat didekatkan. Nah sementara syafaat Nabi untuk penduduk surga agar mereka masuk. ya Ini merupakan bijal bin manfaatin untuk mendapatkan manfaat. Karena kita tahu bahwa Nabi SAW lah orang yang pertama akan mengetuk pintu surga. Dan beliau yang masuk pertama. Karena tidak ada yang bisa masuk. Ya. Ke dalam surga kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama sekali. Dan memang ketika diketuk ditanya oleh penjaga surga itu nanti. Man siapa? Muhammad. Bika umir tuan aftah. Dengan mulah aku diperintahkan untuk membukanya. Karena Nabi SAW yang pertama sekali membuka, membuka pintu surga sehingga kaum muslimin, kaum musliman itu bisa masuk surga yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Siapa-siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka sudah ada. Ah begitu kan. fillah taala wa jami'an mudah-mudahan seluruh para pemirsa ya dan seluruh uh, kru salam TV dan semua kaum muslimin dan kaum muslimat Mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbil Alamin. Para pemirsa. Salam tipi rahimani Ta'ala. Wa iyakum jami'an. Qauluhu dan perkataan Allah. Yang dinukil oleh Sheikhul Islam. Indahu di sisinya. Ay indallah di sisi Allah. Ya. Artinya indah di sini. Maksudnya indah siapa? Indahu di sisinya. Nyanyi siapa? Artinya indallah di sisi Allah Azza wa Jalla. Illa bi iznihi. Ay lahu. Izin Allah. Izin Allah kepadanya. Ya kepada orang yang akan memberi syafaat. Itu maksudnya. La yashfa'u man yashfa'u Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Kecuali dengan di sisi Allah. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. iznuhu lahu. Izin Allah kepada yang akan memberikan syafaat. Wahadihi tufidu Ini menunjukkan bahwa adanya syafaat itu. Jadi ini dalil-dalil ini menunjukkan memang betul syafaat itu ada. Jadi tidak hanya sekedar klaim gitu ya tidak hanya sekedar dikatakan hanya ngomong-ngomong aja dan memang kenyataannya ada gitu ya syafaat itu benar adanya lakin bi syartin an ya'dhan tetapi syaratnya Allah mengizinkan kalau tidak Allah izinkan nggak akan ada syafaat itu wajhu dzalika annahu laula thubutuha lakana istighna fi qawlihi illa bi la fa'idata fihi dan dari sisi lain juga bahwasanya kalaulah tidak ada syafaat itu laula wajahu dalika anahu laula sebutuha. Kalau bukan karena adanya, ya, kalau bukan tidak adanya syafaat itu laula. Kalau tidak ada, ya tetapnya syafaat itu. Kalau artinya kalau tidak ada syafaat itu lakukan al istiqla fi kaulihi ilam ini laguan. Sungguhlah, ya sungguh istisna itu pengecualian <tuh> istisna' fi qawli, sungguhlah pengecualian dalam firman Allah illa idni. kecuali dengan izinnya lawan itu sia-sia tapi itu tidak menjadi ada faedahnya artinya kalau syafaat itu memang enggak ada gitu kan memang enggak ada cuma sekedar uh, dibilang saja kenyataan yang enggak ada enggak ada faedahnya firman Allah ini illa idni. justru karena ada syafaat itulah tapi syafaat itu enggak bisa keluar enggak bisa diberikan kecuali dengan izin Allah gitu kan kami menunjukkan syafaat itu ada Bukan berarti syafaat nggak ada, gitu kan? Nah, syafaat justru ada, uang ada, tapi nggak bisa dikasih kecuali dengan mendapatkan uh, memo dari ini, gitu kan? Kecuali mendapatkan tanda tangan dari ini, gitu. Uang ada, nah, gitu kira kira. Dalam kalau kita analogikan dalam perkara dunianya, ya. Jadi ilah uh, bismihi ini izinnya Allah. <tuh> ini menunjukkan bahwa syafaat itu benar adanya, tapi syaratnya diizinkan oleh Allah. Wabah dan kita sisi pendalilannya bahwa kalau sebut kalau bukan karena tetapnya syafaat itu sungguhlah pengecualian dalam firman Allah illa bi itu menjadi sia-sia kan. Kalau saya syafaat enggak ada ngapain illa bi illa bi Kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izinnya. Toh juga syafaat enggak ada, Aha, kan gitu. Ini menunjukkan bahwa memang syafaat itu ada, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan syafaat dan setiap tidak semua orang juga bisa memberikan syafaat. Jadi tidak semua orang bisa memberikan syafaat, tidak semua orang juga bisa mendapatkan syafaat. Ini semua tergantung kepada izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhatifillahi azan ya Allah taala wa iyakum jami'an. Wa dhikruha ba'da qaulih taala dan penyebutan syafaat setelah firman Allah azza wa jalla lahu ma fis samawati wal ardh. Kan gitu. Ya. Dan penyebutannya setelah firman Allah azza wa jalla yufidu. Ini menunjukkan kalau kita lihat kembali surah uh, apa ini? Uh, ayat Kursi ini kan. Allahu la ilaha illa huwal al qayyum. Huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni? Kan gitu. Nah, firman Allah Subhanahu wa ini datang, ya. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni itu datang Kapan datang firman-Nya itu setelah perkataan Allah lahu ma fis samawati wa ma fil kan gitu. Nah, bagaimana ini yufidu anna hadzal mulka alladhi huwa khasun billahi azza wa jalla. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan itu khusus untuk Allah azza wa jalla. An annahu milkun tamun as-sultan. Annahu milkun tamus sultan. Bahwasanya Allah bahwasanya Allah azza wa jalla ya memiliki dengan kepemilikan kerajaan yang sempurna. Bimakna annahu la ahada yastati an Maknanya bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu untuk dia yatasarraf untuk dia memperlakukan sesuatu apapun ya wala bi syafa'ah dan juga tidak dengan syafaat allati hiya khairun yang dia itulah kebaikan illa bi kecuali dengan izin Allah. Wa hadza min tamami rubiyatihi wa sultanihi azza wa jalla. Ini menunjukkan kesempurnaan daripada rubiyahnya Allah dan kekuasaannya Allahu azza wa jalla. Jadi Kenapa Allah sebut dulu lahu ma fis samawati wa fil ard? Man dhal ladzi yashma'u indahu illa bi idznih? Kalau kita lihat ayatnya kan. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Baru datang man dhal ladzi yashma', siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya illa bi idznih kecuali dengan izinnya. Ini menunjukkan katanya di sini ikhwati fillah para pemirsa salam TV yang berbahagia bahwa tidak ada orang yang memiliki di langit dan di bumi sana, termasuk dalam perkara syafaat, kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi, ini menunjukkan akan kesempurnaan daripada rububiahnya Allah, kekuasaan Allah, kepemilikan Allah itu sangat sempurna, sehingga perkara syafaat pun tidak ada yang bisa memberikan, kecuali diizinkan tentu dan diridoi, diizinkan oleh Allah kepada yang akan memberikan, dan diridoi oleh Allah kepada yang akan. diberikan. Insya Allah Taala kita akan sambung ya pada pertemuan yang akan datang selengkapnya tentang kajian ini. Mudah-mudahan Allah Mazhab mudahkan kita untuk bisa ketemu lagi. Hada wassallahu salam wa barakallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Subhanaka Allah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.